Pemirsa, satu lagi objek wisata edukasi bagi masyarakat ada di Tabanan, tepatnya di Desa Angseri, Baturiti. Namanya adalah Tasta Wildlife Park yang baru saja melakukan soft opening pada awal bulan Juni 2021. Ini adalah sebuah taman satwa dengan konsep back to nature, wisata edukasi sekaligus tempat konservasi alam. Salah satu objek wisata baru, alternatif lain bagi teman traveler sedang mencari tempat liburan bersama buah hati. Banyak koleksi satwa ada di tempat ini, yang merupakan ikon dari daerah di Indonesia. Di antaranya ada beragam jenis burung, gajah, beruang, orangutan, siamang, binturong atau musang bertubuh besar, landak, komodo, dan lain sebagainya. Menurut sang penggagas, Nyoman Adi Wiryatama, keberadaan taman satwa ini selain untuk objek wisata, juga karena komitmennya untuk ikut melestarikan dan menjaga alam dan lingkungan. Ada banyak fasilitas wisata tersedia di tempat ini, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan outbound. Harga tiket masuk per orang Rp50.000 untuk hari biasa, sedangkan akhir pekan adalah Rp75.000 per orang. Jam buka taman wisata ini mulai pukul 9 pagi sampai setengah 5 sore hari. Ini Taman Satwa Tabanan adalah LK baru, tapi sudah bergabung juga dengan KBSI. Jadi LK baru yang ada satu-satunya di Tabanan. Kita punya koleksi hampir sudah lengkap. Ada 11 gajah, kira-kira 300 burung, 3 orangutan, 5 beruang, dan 1 baru lahir. Beruang laki 1, lahir 6 September. Yang saya kasih nama Boy Vargas, itu ngambil nama petinju Meksiko. Anak kecil ini, anak beruang kecil ini gagah. Jadi nanti bisa dilihat di lapangan. Dan kita harapkan ke depan LK ini bisa berkembang seperti LK lain. Tentunya tidak kalah dukungan dari teman-teman sekalian. Kalau tidak dipromosikan, tidak dikasih tahu, masyarakat akan tahu. Banyak juga kaget kok ada Datang di Tabanan, saya tidak tahu. Nah ini karena kurang komunikasi kita, kurang. Ini baru 80%, mudah-mudahan nanti segeranya bisa akan tuntas sampai 100%. Dari 7 hektar yang sudah tergarap, ini rencananya sampai 21 hektar. Tamunya baru datang yang ya kebanyakan yang domestik. Domestik dan kebanyakan anak-anak sekolah. Tentunya ini bisa dipergunakan untuk outbound, juga camping. Segera kita akan lengkapi juga dengan permainan anak. Mungkin akhir bulan ini, astungkara permainan anak seperti bola-bolaan dan apa-apa itu yang sudah kita siapkan tempatnya di bawah. Jadi anak-anak juga ada berkreasi. Ya, ada camping, ada main anak-anak, dan ada yang paling penting ada pembelajaran. Kita di sini edukasinya kita kedepankan untuk anak sekolah, khususnya SMP dan SMA itu. Karena banyak anak-anak kita nggak tahu medan, tahu di atas kertas saja lapangannya tidak diketahui. Agak kaget mereka kadang-kadang melihat, oh ini gajah, saya lihat fotonya aja, tidak pernah lihat aslinya. Jadi kaget, itu perlu untuk pengenalan pada anak-anak sekolah. Ke depan paling tidak Tasta Zoo ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Tabanan saja. Kita berharap agar Tasta Zoo ini terkenal ya, paling tidak di Indonesia lah ya, dan di mancanegara tentunya. Kalau misalkan kita ini untuk Tasta sendiri sudah terbangun itu dari 1 tahun yang lalu, itu di bulan Juni, dan karena PPKM dan lain sebagainya kita juga belum efektif ya, dan kita mulai efektif lagi di Juli tahun ini, di tahun 2022. Kalau di sini sih kita lebih ke lembaga konservasi dan edukasi gitu, jadi untuk
anak-anak yang mau field trip kesini untuk mencari ilmu juga bisa seperti itu. Karena kita selain untuk jalan-jalan aja di kebun binatang, kita juga nanti akan mengasih pembekalan dari animal keepernya langsung seperti itu. Kita sangat luar biasa bisa berkunjung ke Tastaso Park di Tabanan, dan ini pengalaman luar biasa karena ini baru buka. Ini adalah tempat yang cukup bagus untuk edukasi, untuk pendidikan bagi anak-anak, terutama pengenalan terhadap satwa, karena di sini lengkap sekali, tempatnya juga sangat asri, kemudian dingin, dan penjelasan dari para guide luar biasa, kita menjadi dapat ilmu pengetahuan yang baru. Jadi saya terus terang aja baru pertama kali ini bisa keliling jalan-jalan dengan ditemani oleh guide seperti ini dan dapat pengetahuannya bagus. Kalau semua orang atau semua orang yang memiliki modal bisa berkontribusi untuk menjaga alam seperti ini sebagai pelestarian apa namanya satwa dan lingkungan, luar biasa, ini bagus sekali untuk edukasi. Jadi kita menarik dan layak kalau memang kita berkunjung ke kawasan Tastaso Park di Tabanan ini. Ini tempat baru dan pasti akan sangat recommended bagi Anda yang memang mau mencoba mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pengetahuan baru. Luar biasa, pasti.